Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi berjumpa dengan aku di Padegapet Channel. Channelnya orang Banjar. Yeay. Guys, hari ini adalah hari Sabtu ya. Waktu di Semarang sudah menunjukkan pukul 14.30 WIB. Dan seperti biasa ya, jam-jam siang begini ya perutku lapar banget. Dan aku mau masak-masak ya guys. Tapi sebelumnya ya, aku minta tolong dulu nih sama kalian untuk please subscribe, comment, like, and share ya guys. Please, please banget ya. Karena satu subscribe dari kalian sangat membantu banget untuk perkembangan dan kemajuan channel aku. Agar channel aku semakin harinya semakin sukses, viral, terkenal, tidak hanya di Indonesia maupun seluruh dunia. Semua itu berkat bantuan kalian ya, berkat bantuan kalian. Yang sudah subscribe buruan tonton videonya karena sudah terupload tuh. Dan yang belum subscribe buruan sub sekarang. Aku tunggu kebaikan kalian, aku tunggu kebaikan kalian. Oke. Okay. Terima kasih. Jadi ya guys ya. Aku lapar banget perut ya. Nih aku udah sholat zuhur gitu ya, udah bersih-bersih kamar ya. Saatnya makan deh. Ini di depan aku ya sudah ada ya. Bisa kalian lihat sendiri. Nah, di bagian tangan kiri aku ini ya, baru saja ya aku memasak nasi dan nasinya udah matang ya. Ini nasi putih ya, seginilah porsi aku makan ya guys ya. Ini baru aku ambil, panas banget ya ini. Dan lauknya itu tahu ya sisa kemarin ya, tuh. Tuh, nanti aku makan ya. Nih. Kalau kalian itu bagaimana ya guys? Makan siang kalian apakah sebanyak aku ini juga? Ini ya guys ya, cukup untuk makan siang, nggak perlu banyak-banyak makan ya guys, itu yang penting makan lah gitu. Oke, lanjut saja ya. Konten aku hari ini sebenarnya mau masak ya Indomie ya gitu ya, dan inilah Indominya ya kadang ya. Ini ya guys ya Indominya nih, aku suka banget ya Indomie goreng ini ya tuh. Nih, Indomie goreng ini suka banget. Sebentar lagi aku masak ya. Nih ya, Indomie goreng ini lezat banget menurut aku ya. Suka banget ini ya. Dan aku udah buka ya bungkusannya ya. Nih, udah buka bungkusannya ya. Dan sudah aku... apa? Bumbu-bumbunya sudah aku pilah-pilah ke dalam piring warna biru ini ya guys. Nih, seperti biasa nih ya. Tuh. Ya guys ya. Ada tomat. Ada kecap, ada minyaknya ya, minyak bawang gitu ya. Terus ada bumbunya, dan ini ada cabai hijau ya guys, 2 siung gitu ya, nih ya, itu. Nah, by the way, kenapa aku suka banget sama ya, apa namanya, Indomie goreng ini, rasa goreng ini ya. Ini aku kasih tau sama kalian ya guys, ya, sejak dari dulu aku suka banget sama Indomie rasa goreng ini. Jadi kenapa? Ini aku satu tahu kepada kalian ya, by the way harganya ini kalau beli di eceran, misalkan di kios-kios ya, kalau mak, itu satu bungkusnya itu harganya 3.000 ya, 3.000 saja gitu ya, 3.000. Dan aku belinya dua ya guys nih, satunya untuk makan malam ini ya guys ya, satu ya, nah, dan ini untuk makan siang. Nah. Ini aku satu tahu kepada kalian ya cara ya penyajian dari Indomie goreng ini ya guys. Kalau kalian maunya direbus ya. Ini aku stop beda kalian ya. Jadi ya guys, pertama-tama itu kalian harus ya rebus mie ini dalam 400 ya cc atau 2 gelas ya. Air mendidih selama 3 menit sambil diaduk gitu ya. Terus juga sementara air mie itu direbus, campurkanlah bumbu yang ini ya guys ya. Itu ya ke dalam piring ya. Itu yang berupa minyak, bumbu, kecap manis, dan saus cabai ke dalam piring tadi ya. Nih seperti ini ya. Nah, siapkan ya. Lalu ya step yang berikutnya ya, kalian itu tiriskan mie yang kalian rebus tadi ya guys ya ke dalam bumbu yang ada di piring ini gitu ya.
Lalu kalian aduk-aduk hingga merata mie tadi ya. Dan yang terakhir itu kalian taburkan bawang goreng dan mie siap disajikan gitu ya guys ya. Dan bisa disantap dengan ya nasi deh atau telur gitu ya. Nasi telur atau nasi tahu seperti aku ini ya guys ya. Enak kan ya? Apalagi anak kos-kosan ini ya guys ya. Dan sukanya itu makan Indomie ya. Nah, untuk apa ya? Biasalah rahasia anak kos-kosan ya. Itu Dani siap disantap bersama-sama gitu ya. Dan paling enak banget ya kalau dimakan itu dalam cuaca yang dingin-dingin seperti ini ya guys ya. Ya, jadi makanannya hangat ya, mie-nya hangat ya, nasinya panas ya, tahunya hangat atau telurnya hangat ya, serba hangat semuanya gitu ya. Enak banget kalau dimakan ya menggunakan Indomie ini. Jadi ya saran aku tadi ya, apa kalian ya boleh ya beli saja Indomie ini ya, tersedia dimanapun ya, banyak kok orang jual ini ya, jadi nggak kehabisan gitu ya. Beli ya secukup kalian ya, harganya juga murah tadi, harganya 3.000 saja kalau di ya apa namanya di kios-kios ya, tapi kalau nya di Indomaret, Alfamart ya itu lebih murah ya guys ya. Mungkin ada promonya juga kalau weekend, aku sering juga kok beli yang promo-promoan ya gitu ya. Cuman aku orangnya sekarang gak mau ribet ya guys ya, jadi maunya yang instan-instan saja ya, karena harganya kurang lebih saja gitu. Nah guys ya, aku udah gak sabar lagi mau apa namanya rebus Indomie ini, gimana ya, mau aku praktekkan gak cara merebus Indomie ini ya, ya kepada kalian biar kalian itu tahu ya caranya ya, bagi kalian yang belum pernah ngerebus ya terutama ya. Aku kasih tahu kepada kalian cara mudah yang simple ya, versi aku gitu ya, biar kalian ya bisa meniru cara aku ini ya guys ya. Dan tentunya mudah banget ya untuk dilakukan secara sendirian saja gitu ya. Mudah sebentar saja ya, paling cuma 3 menit udah matang gitu ya guys ya. Oke. Ini ada sambal juga ya untuk makan nanti ya. Dicampur saja ya mie-nya ya. Nasinya udah lumayan dingin ya. Gimana ya. Oke, sebelum aku tutup akhiri ya, aku minta tolong dulu sama kalian untuk di subscribe, comment, like, and share guys. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.